ini rasa apa Pak ini? Ambil ini rasa tape, yang tape ya. Jadi udah berapa kali ini penggoyangan? 9 kali. Ini modal bahan bakunya berapa Pak? Bahan bakunya paling 450. 450 sehari. Sehari ya. Itu kalau habis jadi berapa duit tuh Pak? Habis paling 800-900. 800-900 ya. Ya. Itu setiap hari jualan ya? Iya. Berarti 450.000 itu buat beli minyak itu ya, air minyak, kulit lumpia gitu ya. Iya, coklatnya, bahan-bahannya gitu ya. Yang kreditnya kan gula, oh. Gula, minyak, sama lumpia. Itu yang apanya? Yang gede duitnya. Yang gede duitnya. Berarti lagi mahal harganya ya. Kalau bahan-bahan mah biasa lah, murah gitu, pisang apa itu. Ya agak mendingan ya pisang ya. Ini yang paling mahal apa tuh bahannya? Minyak. Minyak. Minyak yang paling mahal. Soalnya merata juga ya kalau minyak. Iya. Kalau ini rasa apa ini? Rasa nangka. Ini isinya berapa potong? 4. Yang satu ini kasih 4. Iya. Banyak juga ya. Iya. Ini nangka kan lagi susah nih Pak. Susah. Gimana nih Pak? Jadi kadang ada, kadang nggak ada. Oh, nggak tentu berarti ya? Kadang kosong. Iya. Kalau harganya ngaruh nggak tuh? Harga biasa kan? Biasa. Cuma agak sulit ya? Iya, sulit. Bukan musimnya. Karena kalau dipotong-potong kecil itu, kalau gede itu dia nggak digoreng itu loncat. Oh loncat gitu ya? Iya, makanya dipotong-potong kecil kayak gini. Ya udah matang nih. Yang rasa apa tadi Bang? Ini rasa tape. Yang tape ya. Ini gede. Tapi gede semua. Ini apa? Ada kutu hitam. Oh iya, ini dua.
penggorengan ke berapa, Pak? 10 ya, Pak? Iya, 10. Tadi rasanya apa ini? Nangka. Yang nangka. Ya, yang ini yang ditunggu nih. Ini rasa apa ini, Bang? Rasa nanas. Nanas ya. Asli buah nanas ini. Nanas. Mantap, Bang. Masih ditambahin lagi nih, yang mesin kecil. Iya. Nanas apa nih, Bang? Hmm? Nanas Bogor. Apa? Nanas Bogor yang gede itu. Yang Bogor. Ini yang apa ini, Bang? Ini yang nanas. Yang nanas.
dikasih itu biar apa sih, Pak? Susu. Enggak susu. Kenapa? Susu. Ya tambah enak tentunya. Yang dikasih tadi apa? Nanas, tempe, menangka. Menangka dikasih susu ya. Ya juga. Jumlahnya itu ya.